Assalamualaikum. Okay, sis nak share cara macam mana kita nak prepare udang kering andai kita nak masak menu yang gunakan udang kering. Sebab udang kering ni, as semua orang tahu, dia kering. Memanglah dia kering kan? Dia keras and then kalau kita masak terus, memang tak sedap lah untuk makan. And of course, dia juga masin. Okay, so ni udang kering yang sis nak guna. Baru je buat keluar pada plastik dia. Now, sis nak letakkan air panas yang betul-betul panas. Sis akan rendam dalam lebih kurang 10 hingga 20 minit. Okey, tutupkan mangkuk tu. Biar dulu. Okey, lepas 10 minit lebih, sis nak toastkan udang ni. Ha, mujur ni ada orang tolong. Okey, lelok tau, panas-panas. Okey, kita lalukan dia bawah aliran air, air paip. Lepas tu sambil gaul-gaul, sambil ramai-ramai sikit. Make sure semua masing-masing tu hilang. Sampailah bersih. Okey. Okay, so ni rupa dia bila sis dah rendam, dah bilas, dah toast. So sekarang ni udang kering ni dah ready untuk dimasak. Please excuse my penapis legend ya. Berhengit-hengit, tersengit-sengit dah. Tapi sangat berjasa. Okay, so inilah cara dia sis prep, sis ready kan udang kering sebelum start masak.